Oke, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita Andri Susantoso. Beliau bertanya, kalau lampu indikator kedip terus kenapa ya? Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Ini, mungkin yang dimaksud indikator ini. Ini kedip-kedip nih juga nih. Sama kita bro, sama, oke, emang tak buat sama. Oke. Kenapa kok ini kedip-kedip punya saya? Karena saya lagi ngerekam video yang pertama. Terus kenapa ketika saya nggak ngerekam video ya? Kalian punya kamera terus ininya kedip-kedip, mungkin memorinya full. Oke. Yang ketiga, kenapa kok nggak dipakai terus ininya kok kedip-kedip terus? Karena memorinya mungkin sudah usang, sudah tua. Jadi bacanya itu agak berat. Agak mikir. Nah, ketika mikir maka ini akan kedip-kedip seperti itu. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, akan kami jawab. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Salam sahabat fotografi, videografi seluruh Indonesia. Salam saudara.